4 surat dibaca. Tadi kan 3 surat itu 3 kali 3 kali. Ibu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Nah, ada amalan saya yang dari Allah, saya baca 4 surat. Pagi, siang, sore, malam silakan ditukar-tukar enggak apa-apa. Supaya enggak dibilang bid'ah, ditukar-tukar aja. Misalkan gini, ente pagi Ar-Rahman. Terus habis asar Waqiah. Misal gitu ya. Terus habis maghrib atau habis isya Yasin. Kemudian menjelang tidur Al-Mulk. Nah, boleh diganti-ganti formasinya. Aku pagi Waqiah aja deh, ntar sorenya Ar-Rahman gitu. Atau gua enggak sore nih bacanya. Gua siang nih bacanya Ar-Rahman. Terus kalian Waqiahnya apa, Be? Benar ya, demi Allah. Ente ngerjain ini semua lebih hebat daripada ente kelayakan lu dia nyari modal tuh. Ntar yang punya modal yang datang, Ji, gue punya duit nih, pake apa enaknya gitu. Tapi kita jual-jual mahal gak tau ya. Asik gak? Hah? Ntar ada yang jual mobil ke ente, Ji, ente jual mobil. Bukan, gue gak ada tempat. Tempat tempatnya deh selalian gitu. Ini, coba jajan. Di keajaiban ini, coba jajan 40 hari, beneran? Beneran? Elah. Kita bercanda-candanya sama dunia mah. Kalau kata ayah saya gini, dunia mah tuh ya, kayak nyamuk. Kalau kita main tepok-tepok aja, sakit gini. Lihat merah, dapat enggak? Tuh gak? Apa lirik tembok? Begitu kita udah cerah gitu, kena tembok kita kena ngecek. Tuh gak? Kata ayah saya, tuh selalu aja, sampe tuh nyamuk datang. Sifatnya dunia pasti datang mente, nggak usah dicari juga, datang. Dan begitu datang tuh, kata ayah saya, kuatin. Begitu dia kuat, nggak bisa lari nih nyamuk. Saat itu bos, ente yang main-main. Gitu. Kenapa? Ente nggak bisa lari udah. Kenapa? Dia udah nyengkel mente tuh. Nyamuknya tuh jalan dulu tuh satu jarum, cik, bawah. Bahkan begitu udah ngikat dia, nggak bisa lari.